Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu amin bersalin Wa ala alihi wa ajmain Ashadu la ilaha illallah wa daulah syarikalah Wa ashadu ana muda abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah Pemirsa Yarsi TV Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan begitu banyak nikmat Kepada kita semua yang pada bulan ini kita masih bisa menikmati bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa Yasi TV, kali ini saya akan membawakan topik kultum terkait dengan muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum mima ta'malun. Ta di dalam ayat Al-Quran yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai seorang yang beriman diseru oleh Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya tiap diri atau jiwa memperhatikan apa yang dipersiapkan ya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang telah kita kerjakan. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana kita harus melakukan muhasabah, atau kita biasa menyebutnya dengan introspeksi diri atau evaluasi diri. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, ini merupakan momen yang pas untuk kita melakukan evaluasi diri atau introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksinya tentu saja semua hal yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak pemirsa Yasi TV untuk kita melakukan muhasabah terhadap semua panca indera yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita mulai dari apakah kita sudah mensyukuri nikmat penglihatan kita. Di mana apakah penglihatan kita kita manfaatkan untuk hal-hal yang Allah ridhoi atau bahkan sebaliknya. Jangan-jangan selama hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan sepanjang hidup kita, kita gunakan penglihatan kita untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Itu baru kita melakukan evaluasi terhadap nikmat yang telah berikan Allah berikan kepada di mata kita. Yang kedua adalah nikmat terhadap pendengaran kita. Kita juga perlu melakukan evaluasi atau introspeksi apakah kedua telinga kita kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Seperti misalnya kita mendengarkan tilawah, tausiah, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Atau malah sebaliknya, kita gunakan kedua telinga kita untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi, seperti misalnya mendengarkan gosip, berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, kita hendaknya juga melakukan evaluasi diri terhadap lisan kita. Lisan ini bisa lebih tajam dibandingkan pedang. Lisan ini dapat membawa seseorang menuju surga, atau bahkan sebaliknya, dapat menjerumuskan kita kepada neraka. Oleh sebab itu, marilah kita coba perhatikan apakah lisan kita kita gunakan untuk membicarakan hal-hal yang baik, menyampaikan hal-hal yang baik, atau bahkan sebaliknya, kita gunakan lisan kita untuk menggunjing, menghina, mengejek, menceritakan aib orang lain, dan lain sebagainya. Itu yang kita juga perlu lihat. Yang keempat adalah nikmat dari kedua tangan kita. Apakah kedua tangan ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi? Jangan-jangan selama ini kita tidak gunakan kedua tangan kita untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Apakah kedua tangan kita kita gunakan untuk menulis, menandatangani? melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semuanya itu dalam rangka ibadah. Atau justru sebaliknya, kita gunakan kedua tangan kita ini untuk menjahili orang lain, untuk memukul orang lain, untuk menzolim orang lain. Dan yang kelima adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kedua kaki kita. Kemanakah biasanya Kedua kaki kita ini melangkah. Apakah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat untuk mencari ilmu, atau sebaliknya, ke tempat yang maksiat, ke tempat yang Allah tidak sukai, atau ke tempat yang menurut kita menjadi itu hal yang sia-sia? Marilah kita coba perhatikan apa yang telah Allah berikan melalui jasad kita ini mata untuk penglihatan, kedua telinga untuk pendengaran, bibir kita atau lisan kita untuk membicarakan yang baik, kedua tangan kita dan kedua kaki kita. Marilah kita berhitung itu. Lantas, bagaimanakah kita melakukan muhasabah tersebut? Kita bisa lakukan muhasabah baik sebelum maupun setelah Melaksanakan suatu amal, muhasabah itu tidak hanya dilakukan setelah kita mengerjakan sesuatu, bahkan ulama juga menyarankan bahwa kita melakukan muhasabah sebelum melakukan sesuatu. Seperti misalnya, ketika kita akan berpergian ke suatu tempat, maka kita perlu melakukan muhasabah atau mengevaluasi apakah tempat yang saya tuju ini itu tempat yang memang Allah sukai, Allah ridai atau tidak? Gitu. Atau misalnya ketika kita ingin membaca buku atau membuka HP, maka apakah yang akan kita lihat, yang akan kita baca, yang akan kita tonton, ini akan bermanfaat atau tidak? Oleh sebab itu, muasabah dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah. Kemudian, muhasabah juga kita bisa biasakan di setiap waktu. Misal, setiap kali kita selesai sholat, maka kita juga bisa melakukan proses muhasabah. Apakah dari subuh ke zuhur, adakah amal baik yang sudah kita lakukan, atau sebaliknya, adakah amal salah yang kita lakukan? Jika memang ada suatu amalan atau suatu pekerjaan atau tindakan yang tidak Allah ridhoi, maka kita mintakan ampun. Dan begitu seterusnya ketika kita selesai sholat. Berikutnya kebiasaan yang kedua adalah ketika menjelang tidur. Kita bisa melakukan proses muhasabah tentang keseharian apa yang kita lakukan. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali apakah hari ini lebih baik dibanding hari kemarin? Dan apakah kita punya kesungguhan untuk menjadikan hari esok lebih baik? Pemirsa Yasi TV yang saya hormati, demikian kultum yang bisa sampaikan bahwa sesungguhnya muasabah adalah bagian dari ciri-ciri orang beriman dan tentu saja orang beriman tentu harusnya bisa melakukan muhasabah. Muhasabah dapat dilakukan baik sebelum melakukan amal maupun setelah melakukan amal. Muhasabah dapat dilakukan kapan saja, setelah sholat, menjelang tidur, atau pada momen-momen tertentu. Demikian kutum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil tayyib wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.